Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kembali lagi di channel Putra Toraja. Semangat pagi kawan-kawan sekalian, sungguh luar biasa. Bang Eros sangat bangga terhadap timnas Indonesia yang mampu tembus dan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai Oman menuai hasil imbang melawan Kirgistan di matchday terakhir fase grup. Sebelumnya, fans timnas Indonesia dibuat sangat resah, teman-teman sekalian ya, setelah Yordania yang diharapkan bisa memetik kemenangan besar atas Bahrain justru terjungkal oleh lawannya. Yordania kalah tipis 0-1 dari Bahrain. Dan kondisi ini sempat membuat timnas Indonesia menapakkan satu kakinya untuk pulang ke tanah air. Detik-detik krusialnya ketika Oman yang unggul cepat atas Kirgistan saat laga baru memasuki menit ke-8 lewat gol yang sangat kontroversial. Hingga perasaan resah dan gelisah itu akhirnya lenyap setelah Kirgistan mampu menyamakan kedudukan jelang pertandingan berakhir. Kita bisa melihat ekspresi pemain timnas yang juga menonton langsung dari hotel di mana mereka menginap. Beberapa tanggapan ataupun komentar dari pengamat sepak bola Indonesia atau pengamat timnas Indonesia terhadap keberhasilan penggawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar di Piala Asia 2023 ini. Dan keberhasilan ini juga membungkam mereka yang kerjanya hanya mengeritik Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong adalah pelatih pertama yang berhasil membawa Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia. Ada sejarah yang tercipta di Piala Asia karena memang peluang dari Indonesia untuk lolos ini tipis. Tapi dengan hasil akhir antara Oman versus Kirgistan yang berakhir imbang, maka Indonesia menjadi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos. Terus apa kunci sukses dari Indonesia? Kesatuan di antara bangsa. Itu terlihat jelas di permainan Indonesia di 3 pertandingan. Kemenangan melawan Vietnam sangat berarti buat kita, walaupun ada dua kekalahan melawan tim kuat Irak dan Jepang. Dan kalau bicara dengan stadion ini, Abdullah bin Khalifa, 100 stadion yang kecil ya, hanya berkapasitas 10.000 penonton. Ini juga menjadi tempat di mana kita mendapat keberuntungan berkah yang luar biasa di stadion ini. Teman-teman masih ingat ketika kita mampu mengalahkan salah satu rival terkuat kita di Asia Tenggara, Vietnam, dengan 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam di menit ke-42. Setelah diawali dengan pelanggaran yang dibuat pemain belakang Vietnam terhadap Rafael Struik. Dan ini kemenangan yang penting. 3 poin itu digasakan untuk cukup untuk bisa menyingkirkan Vietnam. Angkat kopor langsung karena sebelumnya Vietnam kalah dari Jepang dengan 4-2. Dan bahkan pada pertandingan 2 hari sebelumnya juga mereka kalah dari Irak dengan 3-2. Dan mereka tidak pernah mendapatkan poin di grup G. Kita bersyukur kita mendapatkan hasil yang bagus ketika bermain di stadion kecil ini. Di Abdullah bin Khalifa, dan dari stadion ini pula ya, ini stadion yang dimiliki oleh salah satu klub di Qatar, kalau nggak salah Al Duhail ya, yang bermarkas di stadion Khalifa ini. Dan dari stadion ini kemudian kemarin malam bagaimana Oman yang sedang berambisi paling
Oman tidak menang seri 1-0 saja melawan Kyrgyzstan. Mereka sudah mendapatkan itu dengan Al-Ghazani membuat gol di menit ke-8. Terus bisa bertahan sampai di babak kedua, tetapi di menit ke-80. Upaya mereka untuk tidak mendapatkan satu tiket menggeser Indonesia yang sementara berada di peringkat ke-4. Ya, karena di atas ada Jordan, ada Palestina, ada Suria, kemudian Indonesia. Itu gagal. Gue tidak setuju kalau orang bilang kita dibantu sama Kyrgyzstan. Enggak, kita enggak dibantu. Kita lolos karena kita punya 3 poin. Kalau poin kita 0, do you think kita bisa lolos? Kan enggak. Jadi, apa yang kita alami itu berkat kerja keras kita, bukan beruntung. Dalam sepak bola itu semua ada keberuntungan. Dan kadang lu diuntungkan, kadang lu dirugikan. Jadi untuk gue, lu tolol aja kalau lu bilang kita murni karena semua keberuntungan. Enggak, kita bekerja keras. Kita bekerja keras untuk bisa lolos. Tak menyangka timnas Indonesia akan jadi lawannya di babak 16 besar Piala Asia 2023. It's very very hard to know and you know the way he's. Jika kelolosan ini adalah berkat bantuan dari Tuhan, sangat senang. Walaupun satu kali menang dan dua kali kalah, setiap pertandingan, para pemain bekerja keras. Itu yang mungkin membuahkan hasil saat ini. Tanpa kerja keras, yang di atas pasti nggak akan kasih kesempatan ini. Tetapi sepertinya para pemain sudah bekerja keras di setiap pertandingan, kata Shin Tae-yong pada situs resmi PSSI.